Dengan peringatan Hari Koperasi ke-69, 12 Juli 2016 ini, kami himbau kepada seluruh jajaran dan gerakan koperasi untuk tetap bersemangat dalam rangka membina dan mengembangkan koperasi. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan koperasi yang berkualitas inti dan unggul di setiap kabupaten itu harus kita wujudkan tahun 2016 ini. Oleh karena itu, mari kita wujudkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian di Sulawesi Selatan ini, menciptakan koperasi yang berkualitas yang lebih baik demi untuk kesejahteraan masyarakat kita di Sulawesi Selatan.